Meratus-ratus kendaraan wisatawan di Sinemotor Baliku, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi di Lawang Asup, Basisir Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Megene pos checkpoint keur inyinglar arasupna kendaraan nuboga karep ngajugjug ka sawatara tempat wisata di Kabupaten Sukabumi. Salah sahiji pos penyekatan muru ka tempat wisata Basisir Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi digegekan kumang ratus-ratus kendaraan anu boga karep pakansi ka eta leleweuk. Luyu kana catatan petugas gabungan TNI, Polri, BPBD jeung Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, leuwih ti 450 kendaraan disina muter balik ka daerah asalna lantaran boga karep pakansi ka mangpirang objek wisata di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Eta kendaraan anu karereanana mobil teh daratang ti sababaraha leuweuk, kawas Bogor, Jakarta, sarta Bandung. Samalah warga Sukabumi ge ngajug-jug ka eta leuweuk keur pakansi. Eta pamariksaan teh dilakonan di sajumlahing lawang asup tempat wisata. Kanit Regidan Satlantas Polres Sukabumi Ibtu Arta Dwi Kusuma netelakeun meh 450 kendaraan anu boga karep pakansi disina balik deui ka daerah asalna. Eta pamahing teh dilakonan keur nyinglar sumebarna virus corona anu dirong gede potensina bakal natalepa di tempat wisata. Kendaraan yang kita putar balikan hingga saat ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2, kita sudah memutar balikan roda 2 dan roda 4 sekitar 450 kendaraan. Nah, kita balikan dari arah semula yang tadinya dari masuk ke Pelabuhan Ratu, kita keluarkan dari Pelabuhan Ratu. Di Namprona, nalika pandemi COVID-19, kadisiplin serta kasadar masyarakat karena pentingna physical distancing masih kurang. Lianti masih rena warga anu henteu ngagunakeun masker, pamahing ngajug-jug ka tempat anu bakal ngunianggeun riungan, sarta ketak narumpi di imah, kaasup ngajaga protokol kasehatan, tacan dilakonan kalawan walatra ku sakumna masyarakat. Tapi sakumna pihak miharep mahabuna virus corona bisa pungkas sagancangna, sangkan kegiatan sapopoe warga bisa sabihara sabihari deui. Budi Setiawan, Bandung TV.